Baiklah, bersambung kembali dengan saya ya. Ini saya mau eksekusi masak mie ayam ijo. Jadi mie ayamnya, mie-nya saya bikin sendiri ya. Ini saya sudah siapkan. Di sini ada tepung terigu ada 500 gram, terus ada tepung tapioka 100 gram. Terus di sini saya sudah siapkan ada garam, bubuk kaldu dan bubuk bawang putih. Terus di sini ada minyak ada 3 sendok makan. Terus ada telurnya 2 butir. Terus karena nanti mau saya bikin warna hijau, ini saya sudah siapkan bayam. Ini mau saya blender dengan air 120 ml yang sudah saya taruh di sini ya. Terus untuk ayamnya, ini saya sudah potong-potong. Ini ayam daging paha tanpa tulang, kurang lebih ada 750 gram. Terus di sini sudah saya siapkan ada potongan jamur. Untuk bumbunya sangat simpel sekali. Di sini saya sudah siapkan ada bawang merah, bawang putih, ada cabai, ada laos, ada jahe, ada daun jeruk. Ini biar wangi ya. Terus untuk bumbu-bubuknya di sini sudah saya siapkan ada bubuk kunyit, ada bubuk ketumbar, ada bubuk lada putih. Terus di sini ada garam, bubuk kaldu juga. Terus nanti saya juga mau kasih saus tiram. Ada kecap manis ABC, terus kuah baksonya di sini ada bakso keto, bakso tanpa tepung. Terus untuk bumbu kuahnya simpel sekali, cuma lada putih, terus bawang putih, sama garam dan bubuk kaldu. Ini ada potongan daun bawang. Di samping itu saya juga mau bikin pangsit ya. Pangsitnya cuma daging ayam aja. Ini daging ayam slabnya ada 1/2 kilo. Terus ada 1 butir telur, ada tepung tapioka 3 sendok makan, terus di sini ada garam, bubuk kaldu sama bubuk lada putih dan bubuk bawang putih. Terus di sini ada kulit wontonnya. Nanti untuk sayurnya cuma saya kasih nih sawi aja ya teman-teman. Ini langsung saja mau saya eksekusi. Pertama-tama saya mau racik untuk mie-nya dulu ya. Jadi ini mau saya blender dulu karena nanti mau saya saring biar dapat warna hijau. Oke, ini mau saya saring ya. Tambahkan ini bubuk bawang putih, garam, bubuk kaldu, ini minyak goreng. Jadi ya tuh adonan minyak ini mau saya icipin. Gurih, enak, dibumbuin enak banget. Ini tinggal mau saya cetakin bikin minyak. Oke, ini minyak mau saya tipis-tipiskan ya. Stay for the little thing, stay for the little thing, stay,
semua saya bikin di mie-nya ya. Mie-nya sudah jadi ya. Ini mau saya taburin sedikit tepung tapioka biar tidak lengket ya. Sudah jadi, ini tuh untuk mie ayamnya. Saya sisihkan di sini. Lanjut lagi. Ini saya kasih tepung tapioka sedikit. Nah, ini saya mau campur untuk adonan pangsit. Tambahkan tepung tapiokanya ya. Tambahkan daun bawang. Ini langsung saja saya isikan. Masukkan bubuk-bubuknya. Tambahkan sedikit air. Tambahkan saus tiram. Kira-kira 3 sendok makan. Tambahkan kecap manis. Kira-kira 2-3 sendok makan juga ya. Oke, ini saya masak sampai dagingnya empuk. Pangsitnya sudah matang tuh, ini saya taruh di tampah. Tuh.
Tuh, ini pangsitnya sudah matang. Ini ya Allah hujannya. Tuh, deras banget. Ini jamurnya saya masukkan. Ini sudah matang ini kuah ayam, mie ayamnya. Ini mau saya icipin dulu ya. Asin manisnya udah pas, mantul. Ini hujan deras banget teman-teman, ya Allah, benar-benar tuh kedengeran gak suara hujannya. Ini saya mau bikin kuah baksonya. Ini bawang putihnya cuma saya geprek saja ya. Finally, you're home. Tuh, akhirnya sampai rumah juga. Hujan deras. Halo semua. Apa kabar? Saya begitu basah. Hey, handsome boy. I'm wet. Look at your awesome haircut. This looks very, very interesting. It's like vegan. Yeah. Make sure you stir them around and then pour your soup into it in your bowl. What is this? Spinach noodle. Spinach noodle. Can I just try the spinach noodle? Did you make this? Yeah, homemade. Yeah. Very impressive. The noodles are so good. Yeah. Do I have to mix the soup in? Oh, well, I do because I like it. I like a dry noodle. Oh, okay. Yeah, me too. Just make sure you stir your chicken sauce, the veggies, yeah, and everything. Oh, I like some more. I think yeah, forgot about you guys. Finally, he's home because he got home at what, 8 o'clock? 7 o'clock, sorry. Working some long hours at the moment. Yeah. Some flooding. Okay. It's been a terrible storm lately. Yeah, so it's been a big storm. Mm-hmm. Oh my god. So good. The noodle, so good. Al dente. Oh. That's great. Kenyal banget. We'll try some. Yeah, the spinach noodles are good. Pangsit yoga. That's really good, man. Yeah, really good. Meals are so good. Mm-hmm.
Me too. So good. No cooking for mom tomorrow, guys, because we've got plenty of leftovers. Mm-hmm. Plenty of pancit, plenty of noodles. So we can have them for lunch tomorrow. Mm-hmm. Habis. Me too. I'm done. Tinggal sedikit tempat ayamnya. Minyaknya habis. Kenyang banget. Alhamdulillah ini bersih. Oh my God, show your plate. Bersih banget. Must be hungry. Thank you, Mom. Mm. That was delicious. Oh, yeah. Thank you, Dad. Bye-bye. Kita akhiri video kita ya. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Love you. Love you.